oke? Omong lah, disukai ya bosku. Piye? Disukai ya bosku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sebet ternak ora ternak ora penak bosku. Ini dia kita review kali ini di kandang pembibitan. Untuk kandangnya panggung, teman-teman. Apakah efektif dan bisa menguntungkan bagi para peternak? Nanti kita ulas ya, teman-teman. Jangan di skip. Tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap. Kita langsung review saja karena pemiliknya lagi repot, teman-teman. Kita masuk ke dalam saja. Bagaimana kondisi di dalam, teman-teman? Ini seharusnya ini usul Mas, ini dikasih tangga biar enak ini. Ini masih sementara gini ya, teman-teman. Uji coba. Nah, ini masih uji coba, teman-teman, tapi kita buktikan keefektifannya bagaimana. Kita naik dulu ya, teman-teman. Kita ngobrol di dalam agar lebih enak. Nah, kita lihat apakah efektif. Kita lihat di dalam agar agak nampak dan terlihat oleh teman-teman semua. Sebentar teman-teman, kita tutup lawangnya terlebih dahulu. Kita ulas dari mana, teman-teman? Yang pertama pastinya kenyamanan dulu. Kita ulas dari kenyamanan, apakah entok ini nyaman di dalam kandang panggung dan bagaimana untuk keefektifannya, apakah lebih menguntungkan di kandang panggung atau di kandang tanah. Di luar ini juga ada, ini baru sementara diuji coba, teman-teman, di kandang panggung. Ini dahulunya itu bekas kambing, teman-teman, karena sudah tidak terpakai kita manfaatkan buat ternak entok. Ini bisa sistem pembibitan ataupun sistem pembesaran. Jadi untuk kandang panggung itu multifungsi, dimana ini untuk kotorannya tidak langsung jatuh ke bawah karena ini bekas kandang kambing ya, teman-teman. Untuk rongganya itu terlalu mepet, jadi kurang lebar kalau untuk entok, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, ini kita manfaatkan lahan yang tidak berfungsi atau tempat yang kosong, teman-teman. Untuk kenyamanannya pasti nyaman untuk indukan entok karena tidak terkontaminasi oleh hewan lainnya. Oleh hewan lainnya seperti tikus, seperti garangan. Untuk hewan-hewan yang mengganggu entok ini beraktivitas sehari-hari. Dan untuk indukannya bisa dilihat sudah mengeram, teman-teman. Ini baru beberapa hari sudah mengeram, sudah bertelur dan mengeram. Untuk entoknya juga nyaman karena tidak terganggu oleh hewan lainnya seperti ayam dan lain sebagainya. Jadi tempat pengeramannya juga aman. Indukan yang lain pun juga nyaman. Untuk petarangannya bisa dilihat sendiri, sangat simpel dan mudah, praktis pastinya. Praktis dan tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal, bahkan bisa dikatakan gratis karena menggunakan limbah yang sudah tidak terpakai, teman-teman. Sementara diisi dua indukan, satu pejantan, yang satu sudah mengeram, teman-teman. Ini mungkin yang satunya lagi sudah mau proses karena bisa dilihat sudah gimbal dok, teman-teman. Bahasanya apa? Kalau biasanya di sini itu disebut gimbal, sudah gimbal dok, teman-teman. Sudah gimbal telurnya. Nah, kita lihat dari untuk segi wadah pakan dan minum, teman-teman. Sangat simpel, ini biasanya itu digunakan untuk perusahaan tahu, untuk produksi tahu. Kita bisa beli di toko atau menggunakan wadah lainnya. Kalau untuk pakannya jangan lupa pakan pasti mamel. Tidak kering, tidak basah, mamel lah, teman-teman. Ini bisa mengirit pakan dan pastinya entoknya cepat kenyang, teman-teman. Itu bisa dicatat ya, teman-teman. Pakannya mamel membuat entok cepat kenyang dan pastinya ngirit. Untuk tempatnya sendiri ini ada di panggung ya, teman-teman. Ini di bawahnya juga ada petarangan lagi, ini untuk mengeram indukan yang di lantai tanah, teman-teman. Bisa digunakan buat pembesaran ini, teman-teman. Sangat bagus sekali kalau dibuat pembesaran karena nanti kotorannya bisa langsung jatuh ke bawah. Tapi ini harus dibenahi dulu ya, teman-teman. Dibenahi terlebih dahulu agar lebih mudah kotorannya itu jatuh ke bawah.
Untuk sementara seperti ini tidak apa-apa, mungkin ini next akan ditambah indukan. Tapi untuk sementara uji coba bagaimana keefektifannya di kandang panggung dan di lantai tanah. Lebih bagus di panggung atau di tanah, teman-teman. Kalau untuk sementara ini bagus semua, teman-teman. Di tanah itu juga bagus, di panggung juga bagus. Jadi intinya pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, itu bisa dicatat ya, teman-teman. Pasti ada keunggulan dan keuntungannya masing-masing. Untuk indukannya sementara diisi lokal ya, teman-teman. So, lokal spek pedaging atau konsumsi. Jadi untuk ini jualnya tetap DOE atau anakan, sistem pembibitan. Di panggung ini sangat menguntungkan sekali, teman-teman, karena tempatnya tertutup dan pastinya entoknya nyaman, aman, dan pasti tidak gaduh dengan hewan yang lainnya. Karena kalau di luar, kalau tidak dikonsep secara baik, nanti akan terkontaminasi dengan hewan yang lainnya dan terganggu pastinya, teman-teman. Ini sudah menguntungkan sekali, teman-teman. Sudah mengeram satu indukan. Nah, ini dia, kita lihat secara dekat bagaimana penampakan pejantannya, teman-teman. Nah, ini dia pejantannya. Gosong, teman-teman, pejantannya gosongan. Nah, ini ciri-ciri sudah mau bertelur lagi, teman-teman. Bisa dilihat ini sudah bertelur lagi ciri-cirinya. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di konten Kang Roy sebelumnya. Bisa dicek, sudah Kang Roy bahas ciri-ciri indukan entok akan bertelur. Nah, bisa dilihat, dicek ya, teman-teman. Ini dia pejantannya, sangat ganas sekali, teman-teman. Ini masih muda. Nah, ini itu di sana itu juga ada kandang ayamnya, teman-teman. Wah, ini lengkap. Entok ayam ada kandangnya sendiri-sendiri, jadi tidak terkontaminasi dan saling mengganggu pastinya, teman-teman. Nah, ini jos, teman-teman, indukannya, walaupun lokal, postur dan speknya bagus, bisa dilihat baik buat pembibitan. Jadi harus seleksi ya, teman-teman, seleksi buat pembibitan agar anakannya itu bagus-bagus. Nah, ini telurnya banyak banget, teman-teman, bisa dilihat. Wah, mantap, teman-teman. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, nah 12 lah sementara yang Kang Roy bisa itu 12, teman-teman, karena ini mau termajet. Ini sebenarnya agak kelebaran, teman-teman, karena ini juga limbah, jadi dimanfaatkan saja. Telurnya banyak banget, teman-teman, sudah 10 ke atas. Wah, 10 ke atas tadi yang bisa dihitung sementara 12 butir. Nah, ini indukannya juga galak, teman-teman. Indukannya juga galak. Wah, jadi mantap sekali ya, teman-teman, kandang panggung buat sistem pembibitan. Mari kita belajar bersama tentang dunia bisnis, dunia peternakan. Di subscribe dulu channel Kang Roy agar tidak ketinggalan informasi dan ilmu selanjutnya pastinya. Terima kasih, salam edukasi, salam sebetrak, ora ternak ora penak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.